Apa saja Pak nih yang dimusnahkan ini Pak? Yang dimusnahkan ini barang-barang narkotika jenis sabu, kemudian juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Ini perkara berapa lama Pak ini Pak? 1 tahun. Ya dari bulan Maret 2021 sampai bulan November 2021 yang sudah berkuatan hukum tetap sejumlah 97 perkara. Baik itu perkara yang tingkat PN berkekuatan hukum tetap maupun banding atau kasasi. Total hasil rekap kami adalah sabu-sabu seberat 24,8571 gram dan sabu dalam bentuk paket 15, kemudian tembakau gorila seberat 49,80741 gram. Jenis obat-obatan Heximer 115 butir, Y 7363 butir, Dextro 2735 butir, Ricona 57 butir, MF 457 butir, RNF 83 butir, Tramadol HCL 150 butir, kemudian Trihexypenidil 200 butir, Aprazolam 10 butir. Jadi total obat-obatan 11.170 butir. Tersangkanya kalau dilihat sesuai dengan jumlah perkara ada 97. Itu meningkat atau turun dibanding tahun sebelumnya, Pak? Untuk kasus ini meningkat. Narkotika di Batang. Rata-rata pidana berapa berarti, Pak? Ini berat semua di atas 5 tahun, ada yang 7, ada yang 10. Pak, berarti ini kan peningkatan ya, Pak? Kalau upaya yang dilakukan selanjutnya apa nih, Pak? Tahun depan mungkin, Pak? Ya, kami dengan tugas pokok fungsinya di bidang intelijen selalu melaksanakan penyuluhan hukum ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.